Ngomong-ngomong soal danau, danau apa yang terbesar di Indonesia dan se-Asia Tenggara, Trippers? Ayo, pada tahu nggak? Yap, Danau Toba. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi pada 74.000 tahun silam menyimpan segudang sejarah dan kini menjadi salah satu dari 10 destinasi unggulan di Indonesia. Banyak tempat menarik di kawasan Geopark Danau Toba, loh, Trippers, yang pastinya membuat kagum bahwa pesona Danau Toba yang ada di Parapat, Kabupaten Simalungun ini benar-benar luar biasa sekali. Hamparan luas dari sebagian sisi Danau Toba bisa kita lihat, Trippers, dari bukit atau yang sering disebut Panatapan. Dari sini kita dapat melihat bentuk Danau Toba dan juga Pulau Samosir yang begitu luas. Sepertinya Trippers semakin penasaran, kan? Trippers, dengan keindahan Danau Toba yang begitu luar biasa ini, nikmat Tuhan mana lagi sih yang engkau dustai? Ahai, jujur saja, semakin penasaran seperti apa dulunya Danau Toba ini, Trippers. Ayo kita flashback sebentar ke sejarah Danau Toba ya, Trippers. Dulunya danau ini adalah Gunung Toba yang pernah meletus 3 kali. Letusan-letusan tersebut membentuk kaldera di setiap bagian Danau Toba. Seperti letusan pertama menghasilkan kaldera di bagian selatan yang meliputi Parapat dan Porsea. Letusan kedua membentuk kaldera di bagian utara, yaitu daerah antara Selahi dengan Haranggaul. Lalu letusan ketiga, Trippers, yang paling dahsyat, menghasilkan kaldera besar dan membentuk sebuah pulau besar yang berada di tengah Danau Toba yang saat ini kita kenal dengan nama Pulau Samosir. Dan menurut sejarahnya, Trippers, letusan Gunung Toba berlangsung selama 1 minggu dan semburan debu mencapai 10 km di atas permukaan laut. Bahan-bahan yang dimuntahkan pun adalah abu vulkanik dan materi batuan sebanyak 2.800 km persegi yang terbawa angin ke arah barat selama 2 minggu. Trippers, ternyata letusan dahsyat ini membuat iklim dunia berubah drastis dan menyebabkan bumi mengalami musim dingin berkepanjangan dan hampir memusnahkan umat manusia karena mengalami krisis pangan. Wah, Trippers, sungguh gak terbayangkan betapa menakutkannya letusan Gunung Toba ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Pematang Siantar, akhirnya kami tiba di kawasan Parapat, kawasan Danau Toba. Inilah kemegahan Danau Toba yang merupakan Monaco of Asia. Di kawasan Danau Toba ini memiliki banyak destinasi menarik yang wajib Anda datangi bila tengah berada di sini. Salah satunya adalah Pantai Buatan Pasir Putih ini. Karena luasnya perairan Danau Toba ini dan menghasilkan ombaknya yang lumayan besar, seolah-olah kita sedang berada di pinggir pantai. Seperti yang saya lakukan seperti ini. Danau Toba memang wisata alam yang menakjubkan, Trippers. Udara sejuk, birunya air danau seperti kaca dan dikelilingi dengan bebukitan menunjukkan betapa eksotisnya lukisan alam milik sang pencipta ini. Tidak cuma menikmati keindahan hamparannya, danau ini juga masih memiliki banyak tempat menarik, Trippers. Selain Pantai Pasir Putih Buatan, ini salah satunya dari kawasan Geopark Toba. Trippers, sekarang saya berada di Pantai Kasih. Nah, di Pantai Kasih ini memiliki berbagai macam fasilitas wahana bermain.
ya, salah satunya saja seperti banana boat, jet ski, dan juga terdapat kapal penyeberangan yang bisa mengantarkan Anda ke Pulau Samosir dan melihat batu gantung. Pulau Samosir dan Batu Gantung pasti nggak asing lagi di telinga para trippers. Nah, di tempat ini banyak menyimpan sejarah adat dan budaya dari para leluhur. Seperti Batu Gantung yang terkenal dengan legendanya dan cikal bakal nama Kota Parapat. Batu Gantung berada di tebing perbukitan yang terletak di pinggir Danau Toba. Jaraknya kira-kira 3 km dari Kota Parapat. Untuk melihat Batu Gantung dapat ditempuh dengan menggunakan speedboat atau kapal dengan waktu 45 menit saja trippers. Seperti namanya, batu ini menggantung di tepi tebing. Ini bukanlah batu sekedar batu trippers. Asal mula batu ini sudah melegenda di Pulau Sumatera. Alkisah, seorang anak bernama Saruni akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Namun, ia tidak mencintai lelaki tersebut. Saruni pun putus asa dan berlari ke arah tebing diikuti oleh anjing peliharaannya. Namun, ketika berlari, ia malah jatuh terperosok ke dalam tanah. Ketika orang tua dan orang-orang hendak menolongnya, Saruni berteriak menginginkan agar lubang itu tertutup rapat, kemudian terjadi gempa dan tertutuplah lubang itu. Setelah gempa muncullah sebuah batu yang menyerupai seorang gadis yang diyakini oleh penduduk setempat adalah Saruni. Sangat mengharukan sekali ya trippers cerita Saruni ini. Suatu kebanggaan juga buat kita yang tinggal di Sumatera Utara trippers, khususnya di Danau Toba. Kenapa? Karena di Danau Toba ini berdiri kokoh gedung yang merupakan rumah pengasingan presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang diasingkan oleh pemerintahan Belanda. Bangunan kuno ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia kala itu trippers. Objek wisata ini banyak diminati sebagai destinasi para pelancong. Namun, untuk memasuki rumah tersebut, kita harus memiliki izin terlebih dahulu, trippers. Gak bisa sembarang masuk. Tapi jangan khawatir, halaman rumah yang begitu luas masih bisa kita manfaatkan untuk menikmati tampilan gedung yang memiliki perpaduan arsitektur tradisional, modern, dan juga tropis yang cukup indah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Danau Toba dapat dilihat dari berbagai sisi. Dan ini adalah salah satunya. Danau Toba tetap terlihat wow. Tapi trippers, sayang sekali saya tidak bisa menikmati fasilitas wahana bermain yang ada di sini. Karena saya ingin melihat kemeriahan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba. Seperti apa kemeriahannya? Tetap ikuti saya. Dan di sini saya masih ingin menikmati pesona alam yang ditawarkan oleh Danau Toba. Trippers, jangan lupa ya untuk follow Instagram JNJ di @jnjstvofficial. Dan jangan lupa juga dikepoin terus ya. Suasana puncak perayaan Karnaval Kemerdekaan RI yang dibuka Presiden RI Joko Widodo 21 Agustus 2016 kemarin. Pastinya yang berlangsung meriah di Balikpapan, Tobasa, Sumatera Utara. Tak hanya menampilkan beragam seni dan budaya dari Sumatera Utara, trippers,
Pertunjukan kebudayaan Nusantara turut dilibatkan dengan menggunakan pawai mobil hias melintas sepanjang 3,5 km. Wow, panjang banget ya. Tripe setelah saya jalan-jalan dari Kota Prapat, kali ini saya jalan-jalan di Kota Balige. Nah, kebetulan di sini adalah acara puncak dari Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba. Dan nantinya akan menampilkan berbagai jenis etnik Batak di sini. Seperti apa sih kemeriahan yang ada di Kota Balige ini? Tetap ikuti saya. Pawai budaya serangkaian peringatan HUT RI ke-71 ini diikuti oleh ribuan peserta dari ke-6 puak etnis suku Batak dan masyarakat di Kecamatan Balige. Sebagai pertunjukan penyambutan diisi oleh penampilan tarian 5 puak sub etnik Batak dan disusul oleh pertunjukan lainnya, seperti tari 9 cawan hingga penampilan kor ama Balige. Nah, Trippers, inilah bentuk nyata pemerintah terhadap Danau Toba yang akan dijadikan sebagai Monaco of Asia dan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mempromosikan budaya dan potensi wisata di kawasan Danau Toba. Di acara akbar ini menunjukkan keunggulan dan keunikan budaya serta kesenian masing-masing daerah dan juga menunjukkan 100 penari cawan, 50 pesilat, dan iring-iringan ribuan wanita berpakaian adat yang menjunjung tandok berisi beras. Tak hanya itu, Trippers, dalam karnaval kali ini juga diikuti penampilan dari 300 pemain seruling, serta patung paling bersejarah di tanah Batak, yaitu patung Sigale-gale. Trippers, ada yang gak kalah menariknya, yaitu bentangan kain ulos sepanjang 500 meter yang dibawa ratusan orang ini menjadi tontonan dan pusat perhatian pengunjung. Kain ulos tanpa jahitan ini merupakan tenun ulos terpanjang dan telah mendapat pengakuan rekor MURI juga loh, Trippers. Salut deh. Keragaman seni dan budaya Indonesia dari 26 provinsi pun ikut menyukseskan acara ini, Trippers. Beberapa provinsi lain di Indonesia dari Sabang hingga Merauke menampilkan identitas provinsi masing-masing. Gak cuma itu aja, Trippers. Puluhan mobil hias mengusung replika rumah adat, kesenian, kerajinan dan hasil pertanian turut memeriahkan semarak karnaval yang baru pertama kali digelar di Pabasa ini. Rute yang ditempuh oleh peserta pawai sekitar 3,5 km, start dari Soko Surung dan finish di Simpang Sibolile. Pastinya antusias masyarakat sangat terasa ya, Trippers, dilihat dari mereka yang memakai pakaian dan aksesoris khas Batak saat itu. JNJ kali ini benar-benar berbeda kan, Trippers? Menarik dan sangat terhibur sekali. Wait, sekali lagi, Trippers. Jangan lupa untuk follow akun Instagram JNJ di @jnjstvofficial ya. Dan terus dikepoin. Bye-bye, Trippers. Come free your mind, lift the weight off of your shoulders.